Halo sahabat Estra dan para pecinta Amalias, kita sudah di gudang Antrium dan di samping saya dengan ownernya lagi nih, dengan Bu Yanti. Halo Ibu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Mas Estra. Luar biasa. Selamat datang di Kavling 32. Betul, ini Kavling 32 Ragunan, tepatnya di Taman Anggrek Ragunan ya. Ini Ibu habis dari Banteng ya Bu ya? Iya. Pameran kemarin itu ya Bu ya? Iya, 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Oke, gimana Bu batasar di lapangan Banteng Bu? Lebih ya, condong yang kayak gimana tanamannya yang diminati? Kebanyakan ya yang biasa-biasa ya, yang masih yang kalau untuk aglo yang saat ini kan sikon pasar kan memang lagi ini ya, yang ram itu yang masih di bawah harga 500. Oke siap, berarti yang di bawah 500 masih ya, ramai gitu ya Bu ya? Iya, tapi kalau untuk antrium nggak pengaruh ya. Antrium paling nggak apa? Daktil? Daktil juga. Daktil masih lumayan. Lumayan ya. Itu saya malah laku yang liputan sebelum puasa kan saya ada liputan tuh yang daktil semua di sini. Oh iya, kan yang banyak gede-gede banget itu ya. Itu saya buka harga berapa di sini? Berapa? Ini 9 jutaan kan? Yang paling gede itu ya. Nah, di sana laku malah 10 juta. Lakunya 10 juta. Filipin ya. Orang Filipin tapi yeah, banget ya. Lumayan ya 10 juta. Yeah, 10 satu juta. Lagi juga laku katanya yang gede. Yang satu lagi lokal ya. Kita yang masih di lokalan penjualannya. Itu lumayan banget ternyata daktil ya. Daktil masih di angka 10 juta. 10 juta ya, masih kuat. Itu yang itu Mas Ejra tuh. Oh, nah, yang ya, agak kecil dari itu tuh yang itu kan yang gede tuh. Nah, itu yang di sebelahnya itu tuh. Ya, oh, sampingnya ini 10 juta ini. Sekitar segitu. 10 juta ini. Cuman parigatanya mewah. Oh, alah. Iya. Ternyata malah di Indonesia lebih murah ya. Hmm. Tapi kiriman buat luar lebih lumayan buat harganya ya. Iya. Oke, sama yang paling yang di bawah 500 masih banyak yang keluar juga ya, Bu ya. Wah, guys, apalagi anggrek katanya banyak banget yang beli ya Bu ya. Anggrek kayak kacang goreng ya. Oke, okay. Ibu jual anggrek nggak kira hari ini? Ada kali ya Bu ya? Anggrek nggak ada ya. Hah? Anggrek nggak ada. Itu nggak? Kan sisa-sisa kemarin itu yang ngangkat 100 pohon tinggal sisa itu nggak ada. Kalau itu, tapi bunganya udah nggak bagus itu. Kalau dijual boleh nggak? Kalau, tapi biasanya kalau yang udah layu itu nggak ada juga. Nggak ada yang mau, orang kan minta yang fresh. Oh yang fresh ya, tapi kalau teman kalau mau nggak apa-apa sih, ntar kita shoot aja. Nanti di ini. Ya, ini ternyata nanti ada lain-lain waktu. Iya, ntar disiapin anggrek, ya. Teman-teman kalau mau boleh, ntar bisa japri lah. Misalnya, Bu pengen 10 pot, boleh nanti dipesenin kali Bu ya. Iya. Misalnya sebut anak Bu mau yang warna ini gitu ya Bu ya. Soalnya kalau banyak juga yang masuk ke sini nanya anggrek, Bu ada anggrek nggak? Nah iya, betul. Paling saya lempar nunjukin ke sana. Oh gitu, saya juga sering kalau liputan di sini, Mas Ezra kenapa nggak anggrek gitu? Soalnya taman anggrek kan. Iya. Oke, jadi pasarnya juga nggak cuma di Indonesia aja ya buat Jemani. Jadi teman-teman ini juga bisa buat keluar ke Filipina, ke Thailand. Ternyata masih banyak yang suka dengan antrium kita gitu ya Bu. Apa ya, kita harusnya sebagai orang Indonesia bangga juga dengan produk kita sendiri nih ya Bu ya. Ya ini kan karena kan anturium kan nggak bisa di kultur ya. Kultur, TC kultur. Kalau yang lain kan udah bisa di kultur sama Thailand, apa yang nggak bisa? Iya, iya kan ini. Kecuali ini nih. Iya, anturium Jemani ini yang nggak bisa di kultur. Nggak bisa di kultur. Makanya orang-orang jangan dari luar. Sampai. Jangan sampai yang termurah. Oke, dari sana itu nyari Jemani itu ke Indonesia langsung. Dia terbang ya, terbang langsung ke Indonesia gitu. Yeah. Kita harus sebagai orang Indonesia bangga. Dan teman-teman yang punya Jemani silahkan ditaniin lagi aja. Nanti siapa tahu kan bisa kejual di gitu. Kartu kan. As saya ini Mas Ezra. Apa itu? Kartu As. Kenapa ini? Ya ini. Saya menang tuh di sini lah. Oh, ini apa sih Grand, Pak? Enggak. Jemani. Oh, maksudnya. Iya, maksudnya di Anturium, di Anturium. Kartu As saya ini. Ya, yang lain pada jual pilo-pilo, jual aglo, tapi Ibu sendiri malah jual Anturium sampai sekarang ya, Bu ya. Dari dulu Bu Yanti tuh jual Anturium. Ya, teman-teman cuman buka apa mindset teman-teman aja, Jemani itu masih laku sampai sekarang ini ya Bu ya. Iya. Masih banyak peminatnya, apalagi dari luar negeri. Ini adalah kartu asnya. Di Indonesia ini nih harusnya ya. Oke siap. Ini teman-teman kalau mau order ke nomor WhatsApp-nya berapa nih Bu? Oh ya, di nomor WA 0812-879-64008. Oke, kita mulai aja Bu ya. Iya. Oke, sahabat Isra, kita akan melihat berapa tanaman hias di Delisa Nuseri ya? Iya. Bersama dengan Ibu Yantinya. Oke Bu, kita mulai nih dari yang parigata dulu ya. Parigata ya. Oke, apa ini Bu? Ini dibuka sama cuke. Oke, namanya ini ada cuke varigata. Cuke. Nih cuke varigata. Ya, udah mangkok dia karakternya mangkok. Ya. Iya, ini memang mangkok. Oke, harganya berapa nih Bu? Ini mangkok, yang ini 300 ya. Tuh, teman-teman ini Jemani cuke varigata 300.000. Iya. Next-nya ini yang Bu. Yang daunnya agak banyakan dan agak besar. Oke, ini 400. Nih? 400 ya. 400.000.
Oke, 400 ribu. Calon mewah. Betul, dan daun barunya emang udah oranye gitu ya, Bu ya? Udah. Oke. 400 ribu. Ada lagi yang lebih kecil? Ada yang kecil, ada. Oke, ini termasuk cuka ini. Ini termasuk cuka juga. Nah, ini mewah nih. Ini daunnya mewah banget. Ya. Kalau ini sendiri berapa? Ini di 2,5 ya. Oke, 250 ya. Ribu. Ini tadi 300 ya. Ini 300 ya, ini 2,5. Ini yang 2,5. Ini 2,5. Oke, siap. Ada next, lagi. Bu. Oke, ada lagi buat cuka variegatanya. Nah, ini yang di 2,5. Oke, ini di 250. Cuka variegata. Sedikit tapi bagus. Ya, karakternya cakep ya. Dan variegatanya juga ya. Cakep ya. Oke. Warnanya udah mewah. Kita lanjut lagi. Ini juga masih cuka ini Mas Edra. Oke, ini cuka. Kalau ini berapa? Ini sama ini 2,5 ya. 250.000 ya. Teman tuh, si cuka variegata. Iya. Oke, next-nya Bu, kita cuka. Habis cuka apa lagi? Cuka tornado. Tornado boleh. Cuka tornado. Sama tornado ini kan agak-agak mirip. Iya, betul. Cuman kalau yang cuka dia kan mangkok. Berdiri mangkok. Kalau yang tornado agak rebah. Nih kayak gini ya, ini kan ya berdiri dia nanti berdiri. Kalau jadinya berdiri dia. Berdiri betul, ada nggak contohnya? Ada di sana itu ya, di sana ada, di depan juga. Oke, ada. Oke, nanti kita lihat ya. Nih tornado dulu Bu, yang tornado ya. Tornadonya Bu, tornado kemarin banyak tuh yang WA saya. Saya bilang nanti aja tunggu liputan ini yang terbarunya ya, nih teman-teman ya, boleh silakan. Nah tornado nih teman-teman, ini tornado 3,5 350 3,5 ya, 350.000 tornadonya ya. Ini 3,5 ya. 3,5 juga. Ini 350. Tornado variegata ini yang seedling atau dari biji Bu? Kalau yang biji ini apa? Kalau pohon saya enggak ada yang dari biji. Berarti split. Semua splitan. Oke, semua. Oke, splitan. Ya. Berarti ori jadi, dari ori ya. Ori. Pasti jadinya itu. Jadinya sama dengan ya. Indukannya. Oke, kalau dia splitan. Splitan ya, tentunya. Ya. Ini tadi 3,5 ya. Kalau ini berapa nah, Bu? Ini 300 aja. Ya, ini di 300.000. 300 nih. Tuh ya. 300. Oke. Kita lanjut 300. Lagi Bu. Nah. Ini ada yang ini. Apa nih namanya? Ini kalau yang ini juga sama tornado. Tornado. Oke. Okay. Ya. Tornado variegata, teman-teman. Nah, kalau yang ini 600. Ini karakternya cakep, variegatanya juga cakep, teman-teman nih. Silakan diambil nih yang mau karakter. 600.000. 600 yang itu. Oke, okay, selanjutnya yang ini di harga kalau yang ini 4,5. Tuh, ini 450.000 ya. Tapi emang daun ininya udah mewah. Udah mewah. Tapi kalau yang ke atasnya bagus. Ya, kalau mau yang lebih mewah ini sih. Yeah. Gitu ya, yang udah jadi gitu ya, teman-teman. 600.000 tadi ya? 600. Oke, siap Bu, kita lanjut lagi. Yang lebih murah ada yang di bawah 300, yang kecilan ada enggak? Tor ya? Tornado. Ada, nih. Lebih kecil. Nih. Tornado. Nih. Berapa yang ini mewah nih teman-teman? Ini kasih 2,5 nih Mas Ejra. Ya teman-teman cepet-cepetan nih, 250. 250. Ini udah karakternya orange. Ini ya. Karena daunnya sedikit aja. Daunnya sedikit doang, tapi variegatanya cakep. Kalau variegatanya bagus. Oke. Tapi kalau teman-teman masih ada yang kurang, bisa nanti di WhatsApp aja, di video gitu ya. Takutnya belum kesorot. Oke lanjut Bu, ada lagi? Iya. Kemana? Ini ada udah par tapi belum terlalu kelihatan yang itu aja tadi. Oke, ya. Oke, siap. Kita ke tanduk berarti nih. Tanduk. Nih tanduk. Ini tanduk nih. Ini cakep nih. Ini semua tanduk nih. Oh iya, ini dari sini dulu. Oke, ini berapa tanduknya ini Bu? 400. Yang ini di harga 400.000. Selanjutnya. Ya. Ini kalau yang ini 300 ya. Nih. Ini ada beberapa pot nih yang di harga 300 nih. Tuh, 300.000 ini tanduknya. Teman-teman, maaf ya aku tangan kiri. Ini tanduknya 300.000 ya. 300 nih. Tuh, tinggal pilih teman-teman. Ini cakep dan nih. Variegatanya ini yang tricolor yang cakep banget ya. Marble. Tuh. Marble. Ini udah pada jadi ya. Ini yang di tangan Ibu udah jadi tuh. Udah berbentuk dia. Udah semua bentuk, udah ya. Berbentuk sih. Oh iya, udah berbentuk juga ya. Jadi harganya di 300 ya tadi ya, Bu 300. Ya. 300. Oke, teman-teman 300.000. Nanti kalau misalnya harganya mau nego nih gua aja ya. Boleh kan ya, Bu ya? Dikit-dikit boleh, ya. Dikit. Oke, lanjut Bu. Apa ini? Apa lagi? Terus ini apa ya? Ini apa, Bu? Cakep nih, Bu. Oh, itu cuka. Cuka ya. Berapa ini, Bu? Itu tadi yang 2,5. 2,5 ya. 2,5 ini minor. Itu. Minor banget, teman-teman. Cakep. Cuka. Heeh, ini juga 2,5. Tuh ya, 2,5-an. Oke, lanjut, Bu. Terus apa lagi nih? Nih. Oke, apa, Bu? Ini Luna Maya. Luna Maya. Oke, teman-teman, ada Luna Maya. 200.000. 200.000 si Luna Maya. 200.000 ya. Oke. Nextnya kita ada anaconda. Anaconda. Iya. Oke, anaconda. Anaconda ini. Coba lihat. Ini anaconda kasih
Pasti 300. Tuh, anakondanya di harga 300.000 aja. Oke, selanjutnya, Bu. 300.000. Sepil yang agak-agak murah-murah dulu ya. Iya, yang murah-murah nanti dulu aja, Bu. Yang karakter. Oke. Nah, ini aja nih. Apa? Ini sama ini nih, Mas Jajra. Tolong nih, Mas. Ini. Jajra. Ini yang oh, ini. Oh, iya cakep nih. Ini si Anu nih. Alexander. Oh, Alexander. Alexander gedenya di depan ya? Depan ya? Iya. Dia okay. Mangkok memanjang. Kok, mangkok anu. Memanjang. Anu dia. Nih, teman. Coba lihat ya. Kalau udah jadinya bagus. Nih, ini cakep nih yang pegang yeah. Aku ya. Berapa yeah. Ini Bu Alexander? Kalau yang ini kasih 300. Ya, ini 300.000. Ini megang yeah. Ibu berapa? Nih. Oke, yang ini ibu. Kasih 200. Ini 200.000 aja 200 ribu. Ya. Alexander. Nah, itu juga itu sama itu yang di ini. Belakangnya. Oh, ini. Nih, teman nah, nih, itu. Alexander. Ada satu dan yeah. Ini dua. Nih Alexander. Ini bukan ya? Kalau itu bukan. Bukan ya. Oke. Ini Koptik ini. Koptik ya, Koptik. Iya. Koptik ini tapi yang awalnya dari dia dari biji. Oh, dari biji. Ya. Kalau Koptik yang biasa kan yang seperti ini nih. Mana-mana. Masih kecilnya nih. Dia daunnya agak lancip. Lancip ya. Ya. Tapi nanti dia kalau udah jadi lebar. Oke, berarti ini dari biji tapi udah lama. Baji, tapi nanti dia kalau udah jadi dia kayak mangkok. Oh. Itu tuh Mas Ejra tuh, yang di sebelah hukeri itu. Oh, ini. Nah, itu nanti jadinya oh. Seperti itu. Tuh teman tuh ya, mangkok. Kayak udah mangkok. Kayak cukup ya. Kalau yang ini dia kan lebar ya. Mm-hmm. Iya. Oke, oke. Kalau ini, kayak... tapi ini udah splitan. Oh, udah splitan. Ini udah splitan. Berapa ini Ibu yang pegang Ibu? Kalau yang ini kasih kasih 2,5. Nih. 250 splitan yang Koptik. Dari biji. Tapi ini udah splitan. Splitan, tapi ini udah ya. Mangkok ya. Iya, kayak mangkok dia nanti. Oke. Nah, ini cakep, Bu. Ini mana? 1,2 nih. Ini. Enggak yang pojok. Ini mangkok ini. Oh, mangkok. Ini mangkok. Boleh nih. Teman-teman mangkok, mangkok apa ini? Ini pasopati ya. Oh, pasopati. Ini pasopati. Pantes. Cakep banget nih teman-teman yang mau pasopati. Karakter monggo. Gak nipu. Iya karakternya cakep banget asli iya. Nih. Coba pegangnya. Ini 3.000. Nih 3 juta rupiah. 3 juta ya. Tuh harganya di 3 juta rupiah 3 juta. Aja. Pasopati Varigata ya. Iya. Cakep banget itu teman-teman. Ini produk Tangsel ya. Produknya Tangsel. Ini awalnya nih dari Kang Opus. Kang Opus. Diambil Bu Lilis. Oke. Ini yang ijonya. Wah ijonya nih teman. Iya. Ini ijonya 5,5 aja. Ini ijonya di 550.000. Oke. Ini ijonya. Kalau yang far di bawah 3 juta ada nggak sih Bu? Pasopati? Belum ada ya? Nggak ada. Belum ada ya? Nggak ada. Yang kecil-kecilnya nggak ada sih. Oke siap. Tapi emang pasopati harganya masih lumayan masih ya? Masih tinggi. Masih tinggi. Ya kalau sekarang itu mah udah murah. Udah kalau murah saya ya? Bilang udah murah. Udah kayak dulu ya? Udah murah. Oke lanjut Bu. Hmm. Itu mangkok boleh tadi yang Ibu pegang? Yang ini ya? Ini Gayatri. Gayatri, oh iya. Gayatri. Nih teman Gayatri. Ini Gayatri. Berapa nih Bu? Ini kasih 700 saja. 700.000 Gayatri. Dia kan. Nih. Ini yang ini, cuman gedenya nggak terlalu mewah. Oh ini. Nih, kayak ini. Gayatri nih. Iya. Ya tadi nih. Di 7. Ini 700 saja. 700.000 si Gayatrinya. Gayatri. Ini oke. Juga sama ini Mas Dajra. Gayatri. Sama Gayatri. Kalau ini berapa? Ini agak lebih rimbun kayaknya. Ini samain aja deh. Samain aja deh 700.000 ya. Iya 700. Teman-teman ya. Silakan diambil itu ini mangkok. Nih, mangkoknya mangkok cakep nanti ya. Nah, ini juga ini nih, Gayatri. Nih, Gayatri juga. Teman, kalau yang ini harga berapa, Bu? Ini kasih 1.000. Nih, kasih di 1 juta rupiah. 1 juta ya. Gayatri. Oke. Nah ini yang Koptik biasa. Nih teman yang Koptik biasa ya. Ini Koptik biasa oke, ini. Oke, kalau ini harga berapa Bu? Ini kasih 150.000. 150.000 aja. Ini yang Koptik Predator ya. Oh, Koptik yang Predator. Iya, Koptik itu kan ada dua. Dia kalau yang satu, kalau yang bukan Predator itu dia suka ngerumpun. Oh, suka ngerumpun. Suka nyabang. Ini kalau ini yang Predator ya, yang setunggalan berarti ya Bu ya. Oke, 150.000. Ini yang 150.000. Ini cakep nih Bu. Apa? Ini si Anu ini. Ini intinya apa? Si ini. Ruby. Oh, Ruby. Iya, Ruby. Ini Ruby. Ini contoh gedenya ini. Nih, teman gedenya nanti gosong. Kayak gini mangkok gitu. Agak gosong Ruby. Dikit enggak apa-apa ya. Tapi ini kalau mau yang ekonomisannya ya, harga berapa? Ini 7,5 ya. 750. 7,5 aja nih. Ruby ya. Ini Ruby. Oke, kalau yang gedenya sekarang ini Bu berapa nih? Gedenya enggak usah lah. Oh, jangan dulu ya. Gedenya enggak usah. Tapi cakep ya. Teman kalau udah gede. Enggak usah. Mangkoknya itu yang cakep ya, kalau di antrium. Oke, lanjut lagi Bu. Yang ini ya.
Ini apa nih? Ini juga Koptik ya. Oh, Koptik. Ini Koptik nih. Ini sama ini nih. Sama yang tadi ya. Iya, heeh. Apa tadi 150 ya? 150. Oke, ini lo buat 150. Apa ini? Ini si anu, Lamika. Lamika. Oh, iya mahal nih. Lamika. Cuman, dijual enggak nih? Nih, jual. Nih, Lamika. Nih. Koleksian namanya ya. Ini koleksian. Harganya lumayan nih Lamika. Mm-hmm. Berapa, Bu? Ini yang ngangkat kemarin yang 3 pohon sama Pak Eko hampir 40 juta. 40 juta ya. Ini ya, Ibu jual berapa sekarang nih? Ini kalau yang ini 12.500. 12.500. Ini Lamika ini ya. Ini yang ekonomisnya nih. Lamika. Oke. Ya. Lamika. Nih. Nih teman yang mau ekonomisan si Lamika. Kalau ini berapa, Bu? Ini kasih 3,5 aja. Tuh, teman silakan diambil ya. 3.500 Lamika. Ya. Okay. Ibu Yanti cuman yang harga segitu. Iya, yang lain masih lumayan harganya Lamika. Ini dia ya? Ini kalau Lamika ini selevel dia tuh setingkat dengan Jackie Chan. Jackie Chan ya. Jackie Chan tuh kan masih di pasaran kan masih belum banyak juga ya. Betul. Yang punya yang masih tertentu. Terus satu lagi Pegasus. Pegasus. Pegasus boleh-boleh lah dicek di Mas Dimana Gancar aja. Itu iya. 3 daun, 4 daun itu masih. Harga itu yang segini-gini masih di atas 10 juta up. Wah. Itu. Ya. Ibu punya? Masih setingkat ini ya. Ibu punya? Pegasus saya belum. Belum punya ya? Nabung dulu. Nabung dulu ya. Tapi ini jarang juga sih. Ya. Siapa tadi? Lamika. 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 Coba ya Bu, yang ini Bu coba. Cakep Bu. Soalnya daunnya nih. Udah mulai mangkok gitu ya. Iya. Tuh teman-teman ya. Mangkok gini. Ini juga Lamika ini. Iya. Berapa? Cuman parigatanya kurang yang ini. Oh gitu. Mm-hmm. Ini berapa yang dipegang? Kalau yang itu kasih 5.000 aja. 5 nih. Juta ya Lamika. Iya, ini 5 juta aja. Oke Bu. Selanjutnya apa lagi nih? Kita lanjut ke mana? Ini tadi udah belum ini? Apa? Belum. Belum. Belum ya? Oh apa iya ini belum. Ini Drupadi. 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 Tuh baru dengar saya. Wayang, Drupadi. Wayang yang itu loh. Apa? Mahabharata itu oh, loh. Drupadi. Okay. Drupadi. Iya. Pincar, ini dari biji tor ini awalnya. Dari biji tornado. Iya dari biji tor. Kalau seedling itu kan bisa kalau jadi bisa jadi lebih bagus dari aslinya. Kalau enggak ya bisa agak jelek dari tornado. Oke. Gitu. Ini grup sama aja. Kayak si ini kan dari biji awalnya itu kan dari biji tornado. Tornado ya. Iya. Makanya kalau di Jawa itu breeder itu kalau ngambil silangan itu dari kebanyakan dari tornado, biji ya. Tor. Biji tornado. Ya. Karena dia ngambil tingkat kecekungannya itu cekungannya. Untuk mangkok. Betul, nanti betul, disilang ya. Sama apa. Sama gitu. Apa. Makanya namanya edinya baru lagi gitu ya Bu ya. Tadi dan apa? Itu juga nggak gampang. Oh. Itu misalnya kalau nggak jadi semua gitu ya. Misalnya biji 300. Uh-uh. 300 dia dapat 300. Uh-uh. Itu kalau untuk nyari yang keanehan itu dapat yang aneh nyeleneh dapat yang bagus gitu paling sekitar 5 sampai 4 pohon itu. Yang lain nanti ya standar kayak ya. Tornado bisa lebih jelek dari tornado. Oh gitu. Itu kalau dari biji begitu. Baru kalau udah konsisten 5 itu dipotong-potong gitu ya Bu ya. Iya. Nah, oke siap. Ini si grup makanya bagi. Kadang kalau biji juga biar juga dari biji kecil itu juga kalau yang pohon karakter juga harganya lagi lumayan ya. Jutaan. Oke siap. Tadi berapa grup padinya maaf? Nih. Ya. Ini tadi ini 1 juta ya. Ini 1 juta ya. Ini tuh. 1 juta. Grup padi. Ya. Ya teman. Jadi teman-teman boleh tuh yang punya tornado disilangin aja kali ya Bu ya. Iya. Siapa tahu jadi yang aneh-aneh boleh kok dibikin adi. Oke. Kita lanjut Bu. Lanjut. Ini apa nih Bu? Ini anu CC. CC ya, boleh CC. Nih. Cobra batik Cobra katalog. Ya. CC yang terah. ini yang terah gancar. Terah gancar. Terah gancar ini Mas Gancar. Siap. Berapa nih kayak gini, Bu? Ini yang 1,5. 1,5, 1.500. 1.500. Kalau yang ini. Yang ini di? Ini yang berapa nih? Kasih 1 ini 1 juta deh. 1 juta ya. Itu ini 1 juta. Terah gancar. Ini terah gancar. Ini ada tapi nggak terlalu ini tapi nanti bakalan seperti ini. Oke, berapa itu yang ini itu? Kan juga ini kan daun bawahnya kan nggak terlalu ya. Mewah-mewah kan. Mm. Ini di dua terakhir baru mewah. Baru mewah. Nah, ini sama juga ya? Sama. Okay. Nah, yang ini saya kasih 7,5. Nih 750.000. 750. Ya? Oke. Okay. Yeah. Kita lanjut lagi. Ini apa namanya? Ini Cobra Senopati. Cobra Senopati. Cobra Senopati. Ini terahnya Mas Joko Utoro. Mas Joko Utoro. Iya. Nih, teman. Nih. Tuh. Senopati. Iya, Cobra Senopati. Cobra Senopati. Berapa ini? Sama enggak? Ini 7,5 aja sama ya? Ini.
750. Iya. Oke, Cobra Senopati. Cobra Senopati. Contoh gedenya yang di depan. Depan ya. Kita lanjut. Lanjut. Ada apa lagi nih? Oh, ini nih. Apa namanya? Ini mangkok dikasih nama sama ownernya ini Bidadari. Bidadari. Ini juga sama dari biji tornado ini. Dari biji tornado. Cakep nih, Mas Ejra. Wah, iya. Tuh, teman-teman ya. Tuh. Dia udah karakter. Wah, iya. Iya, mangkok. Tetap. Mangkok nih, iya. Teman-teman berapa, Bu? Ini 2,5. 250. 250. Tuh, 250. Biasanya orang-orang Filipina. Ini dari biji tornya. Tuh ya, dari biji tornado. Orang Filipina suka yang gini, Bu ini ya. Ini teman saya ngambil waktu itu dari Pak Sis biji 100. Uh-huh. Sekali angkat 100. Uh-huh. Dapat yang nyeleneh satu. Satu. Oke, siap. Nih, ya. Tuh. Bidadari ya namanya. Ini Bidadari dinamain Bidadari sama ownernya. Sama ownernya. Oke, 1 juta tadi ya? 1 juta. Oke, kita lanjut lagi. Enak. Apa sih? 1 juta saya tekor ya. Ini 2,5. Ini 2,5. 2,5. Tadi 1 juta apa ya, Bu ya? Ini ya? Ini coba nih sama bedanya. Ini enggak apa-apa lah, ini udah splitan-splitan saya. Ya, kalau ini baru. Kalau ini saya baru dapat memang. Iya. Ya, teman-teman beda karakter ya. Beda karakternya teman ya, tuh. Ini lebih ngebulat ya, Bu. Ini ya? Bulat, kalau ini kan agak memanjang. Ada memanjangnya juga. Ini kalau ini kan darah tornadonya masih kelihatan darah. Cuman dia lebih cakep dari tornado. Oke. Ya. Tuh ya, ini beda, teman-teman. Kalau ini udah bentuknya udah aneh, udah keluar. Tuh. Udah keluar dari tornado. 2,5. Itu 2,5. Itu 500. Iya. Ini yang ini nih. Apa, Bu? Ini yang anunya, yang ekonomisnya. Si Bidadari? Iya. Oke, Bidadari nih, teman-teman. Nih. Ini yang berapa? Harga 1,5. Ya, ini di 1,5. 1,5 ya. 1,5 juta. 1,5 juta. Tuh. Biasanya karakter-karakter itu yang orang-orang Filipina suka ya, Bu ya? Iya. Yang bulat, terus mereka ramangkok. Sekarang kan udah tahu. Karakter ya. Sekarang mereka tuh udah gak mau nyari-nyari harga yang asal mewah, yang penting mewah murah, enggak. Kalau yang ini udah main karakter. Karakter ya. Udah main karakter. Kayak misalnya Cece apa Cobra gitu, Cobra batik cari yang karakter ya. Yang karakter. Udah tahu mereka sekarang. Oke, siap. Ini juga cakep nih. Dulu apa sih nama Ibu? Itu Cobra Mini. Cobra itu Mini. Kemarin 2 bulan saya tinggal, jadinya gosong. Kangen dia kali sama saya. Cakep banget padahal ya. Iya. Jangan ini aja kasih yang harga ekonomis. Jangan yang itu ya. Itu buat tanin aja. Itu nanti mau saya potong-potong. Iya, split aja. Uh-uh. Nih, teman-teman yang mau ya, nih. Si Cobra Mini. Cobra Mini. Harga berapa nih, Bu, Cobra Mininya, Bu? Banyak yang suka nanya. Nih, berapa harganya, Bu? Banyak laku. Kalau yang ini kasih... Ini kasih 1,5. Ya, harganya di 1,5. Ini 1,5. Cobra Mini. Cobra Mini, iya. 1,5. Ini liputan sebelum-sebelumnya juga banyak yang udah beli juga. Banyak ya. Banyak yang kecil-kecil yang kecil. Harga di bawah-bawah 1 2 juta, juta. Banyak yang keluar. 2 juta daripada keluar ya. Tinggal itu, teman-teman ya. Ini nunggu yang... lagi splitnya lama. Nih. Oke. Ini ada yang ini nih. Yang lebih ekonomis. Ini ekonomis. Si Cobra Mini. Ada 2. Oke, ada 2. Cuman memang karakter daunnya belum jadi kayaknya ya. Iya. Ini yang 1,000. Ini yang 1 juta. 1,000 ya, nego silakan. Dikit ya. Nego bisa sedikit nego, aja, teman-teman. Boleh nego, ini. Boleh nego. Silakan dinego aja, teman-teman ya, harganya. Oke. Kita lanjut lagi, Bu. Lanjut lagi. Apa nih? Yang mau dinaikin? Ini yang anu nih. Apa nih, Bu? Ini yang ekonomis, ini si anu nih. Apa tuh? Biji Thor silang sama Al Capone. Oh, ini. Hanoman. Hanoman. Iya. Wih, gedenya cakep sekarang ini ya. Ini yang 500. Ya, teman-teman, ini harganya magic, di Rp500.000. 500. Ini indukannya dijual? Indukannya boleh jual 1 aja. Harganya? Iya, yang 1 buat saya. Ini sama ini kan ya? Iya, benar kan? Iya. Berapa nih? Yang ini kasih boleh pilih dah. Berapa harganya? 3,5. 3,5. Mau yang ini atau yang ini? Silakan ya. Atasnya udah kayak Al Capone sih, tuh. Dapat Al Capone-nya dari tornado. Tornadonya tuh. Ujungnya itu dapat dari Al Capone. Al Capone. Ya. Tapi ini base-nya ini nih cakep nih. Teman-teman kalau mau nih silakan ya. Yang kecil-kecil yang harga 1,5 kemarin udah laku. Banyak kan setiap liputan pasti keluar. 1,5 itu ya. Nah. Oke. Ini juga sama ini. Si apa? Cobra Al Capone. Heeh. Nih teman, Hanoman. Hanoman. Nih, Hanoman.
Berapa kalau yang ini jadinya? Yang ini 700 ya. Tuh, teman-teman silakan mumpung ada yang ekonomis untuk tayangan ini 700, diambil 700.000. 700. Ya, mumpung. Ini bonggolnya ini panjang. Hah? Mas Ezra. Oh, panjang. Cuman kemarin itu ceritanya tuh seperti apa? Itu. Oh, ditinggal. Iya, jadi saya buang-buangin ini belum saya potong. Oh, oke, okay, belum saya potong. Berarti bonggolnya maka panjang. Maka potnya kan masih pot gede. Iya, iya. Biasanya kalau yang potongan biasanya potnya dikecilin dulu itu ya. Oke, kita lanjut. Apa lagi ya? Mana ya yang belum ya? Oh, ini juga sama ini Anoman ini. Ini Anoman. Ini Anoman ini. Oke. Nih. Berapa kalau yang ini? Yang ini disamain deh. Yang ini samain. 700. Ah, kalau ini kan parigatanya kurang ya. Kurang. Cuman daunnya banyak tapi udah keluar sih. Tuh, 7. Ini 700. 700.000 ya. Iya. Anoman. Anoman. Oke. Anoman. Ini kalau yang gede-gede apa nih, Bu? Itu Sakira. Oh, ini Sakira. Ya, Sakira itu terahnya Mas Putut itu. Mas Putut. Iya, Mas Putut. Berapa Solo untuk Sakiranya? Itu dia anu ya. Nanti itu dia jadinya kalau aslinya gedenya nanti mangkok cuman agak melintir. Oh, ini kayak mulai twister. Ya? Itu kan udah udah miring-miring udah itu. Iya, itu kayak twister. Udah belok-belok dia Sakira itu. Sakira namanya. Sakira. Ini berapa tadi? Itu 2,5. 2,5. Itu 2,5. Terus sekarang yang ekonomisannya ada enggak? Yang ekonomisnya ada. Sakira. Sakira ya. Coba ya, teman-teman sabar. Soalnya ini banyak banget tanamannya. Sakira nih. Jadi enggak begitu nyari agak susah. Ini, nah, Sakira. Nih Sakira. Nih. Nih teman Sakira. Kalau ini berapa? 1,5. 1,5. 1.500 ya. 1,5, iya. Oke, 1.500 Sakiranya. Ada yang ininya juga ada. Ijonya? Ntar Mas Ejra. Ini teman yang mau Sakira. Sakira. Nih Sakira. Itu juga sama tuh. Nih Sakira. Nih oke, Sakira ini dulu teman-teman. Harganya ini berapa? Saya kasih 700.000. Tuh, 700.000 Sakiranya. Ini 700 ya? 700.000. 700.000. Ya. Oke. Ada lagi nggak, Bu? Oh, ini kan ada. Apa? Sakira? Nih, Sakira. Nih, Sakira. Nih, oh, ini nih, berapa? Ini lebih bagus ya. Oh iya, cakep. Nih. Berapa kalau yang ini? Ini kasih gopek aja nih. Gopek 500. Sakira ini, 500. Ya, 500.000 Sakiranya tuh ya. 500.000. Oke. 500. Selanjutnya, Bu. Lanjutnya ini ada Angel. Ada Angel. Ini Angel. Ini teman Angel. Berapa kalau Angelnya, Bu? Angel ini kasih 7,5. Tuh, Angel di harga 750.000. Ini mangkok juga ya. Ini mangkok 7,5. Namanya Angel 7,5. Oke. 7,5. Kita lanjut lagi, teman. Ini kalau CC gede berapa, Bu? CC gede itu kasih udah nambah daun ya? Mm-hmm. Satu ini. Kasih 4,5 deh. 4,5 ya, 4.500. Iya. Oke. CC udah, terus apa lagi yang belum? Kop nih. Apa? Red Dunhill. Red Dunhill. Oh ya, batangnya merah ya seratnya. Batangnya ya. Merah, dia identik tuh sama warnanya kayak cat. Tuh ya, Red Dunhill. Iya. Berapa, Bu, ini Red Dunhill? Ini kasih 2,5. Tuh, 250.000. Ini yang agak gede. Jadi, teman-teman, dia punya tulang warna dia merah. Iya, warnanya merah ini. Tuh, di belakangnya merah, di atasnya juga merah. Kalau yang gede berapa, Bu, ini, Bu? Ini kasih 400. 400.000. Ya. Nih, teman, diambil nih, cakep banget. Yang ini tuh, kasih ya. 2. Oh, ini 250. Iya, 250. 250.000. Red Dunhill. Makanya dinamakan Red Dunhill. Bu, iya. Nih cakep nih, teman. Punten, Bu. Oke. Kita lanjut. Ada lagi enggak? Udah banyak yang kosong sih kemarin soalnya kan saya habis pameran ya. Iya, jadi banyak yang udah pada laku, teman-teman ya. Nih nukinukannya mana nih, Bu? Kira-kira yang belum, yang udah siap dijual. Nah, yang ini. Ini parnya nggak mewah itu dari biji tornado. Tornado ya. Tuh ini cakep, Bu. Ini apa? Tornado. Oh, tornado. Ini tornado ini. Berapa nih yang ini? Ini tornado kasih. Ini kasih 7,5 ya. 7,5. 750 besar. Besar. Ini yang CC GOG itu ya? Iya, yang Topik Sumirat ya. Tuh, teman-teman, tapi udah cakep sekarang ya.
dan nambah daun. Berapa kayak gini Bu jadinya? Ini kasih gopek aja nih. Gopek 500. 500 ya. Ini murah banget. Oh iya, ini ada diamond. Yang oh iya, kan ada diamond. Diamond. Ada ya. Kecilnya ya? Ah ini yang... Ini gedenya ntar saya... kayak gini diamondnya. Ya, tuh teman. Yang karakternya. Bagus lagi yang di depan. Depan itu ya? Ya. Yang ini, asli saya waktu menang kontes, itu. Ini Ibu jual berapa yang ini Bu? Maaf. Yang ini kasih 4.000 aja. 4 juta. Cuman anunya nggak terlalu itu. Menor ya? Nggak terlalu mewah. Anakannya coba lihat Bu. Anakannya ada. Diamond. Diamond. Oh ini juga belum tadi Mas Ezra. Apa itu? Pasopati. Pancawati. Pancawati. Nih. Ini diamond ini. Diamond. Nih. Ini kasih 1.000 aja ini. Nih, di harga 1 juta si nih, diamond. 1 juta ini ya. Juga banyak apa? Yang cari kemarin. Tuh, teman-teman banyak yang cari. Tuh, teman-teman kalau mau lagi silakan yang nih, belum dapat nih 1 juta si diamond. Diamond. Ini Pancawati. Nah, Pancawati nih, teman. Pancawati dan ini ternyata ini menor banget. Anunya seratnya kasar ya. Oh, seratnya lebih kasar. Iya, kalau lihat yang agak gede-gedenya kemarin yang liputan saya yang udah yang sudah-sudah itu kalau mau lihat yang indukannya. Agak gedenya. Ha. Oke, udah laku ya? Kalau ini kan kecil ya. Indukannya udah laku, teman-teman. Ya. Tinggal yang ini nih. Berapa, Bu? Ini 1 juta aja. Ini teman kalau mau di harga 1 nih. Juta rupiah. Namanya tadi apa? Pancawati. Pancawati. Oke, Pancawati. Dia anunya kasar, seratnya kasar. Seratnya lebih kasar. Seratnya kasar. Oke, selanjutnya. Ini. Apa tuh? Ini yang masuk kelas berat ya. Top one. Apa tuh? Top one. Namanya top one? Iya, top one. Oke. Okay. Mangkok dia Mas Idra. Oke. Okay. Ya ini satu angkatan sama yang 40. 40 juta itu? Oh. Yang hampir 40 kan. Lamika. Lamika, terus dia top one. Sama sih? Diamond. Diamond itu Diamond ya? Diamond sama Tabita. 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 Nah, teman-teman nah. Yang mau ekonomisannya ada sekarang nih. Namanya tadi adalah si? Lamika. Ini Lamika? Iya, Lamika. Ini Lamika. Berapa ini? Bukan. Bukan, makanya ini apa tadi? Lamika kan ini nih. Udah dia. Ini top one. Top one? Oh iya nah, lupa ya Tuhan. One. Top one. Ini top one. Berapa bawa top one, Bu? Ini maaf. Dikasih ini aja karena splitannya udah ada banyak. Ya? Jadi berapa ini harganya? Ini saya kasih 3,5. Tuh, harganya di 3,5 top one. Coba ada lagi nggak buat top one-nya? Ini nih, bukan top one. Ini sama top one ini. Ini cakep sih top one. Ini 3,5. Iya. Dia mangkok dia ya. Nanti dia bakal seratnya mangkok. Seratnya kasar. Oke, seratnya teman, kasar, jadi daunnya nih, tebel. Seratnya itu lebih kasar nih. Kasar. Nih, coba aku sebelah lagi ya. Ini kasar banget nih tuh. Kasar. Cakep banget teman kalau udah jadi ini benar-benar cakep. Iya. Ya. Oke, selanjutnya yang gedean ini. Depan Ibu. Nah ini sama ini. Tadi berapa? 3,5? Ini baru split sih. Baru split. Baru split ini. Oke, tuh. Wah, iya, seratnya kayak selendang gitu. Ini aja gitu yang ya, udah tentu. Lama. Seratnya lebih kasar. Dia kasar. Ya cakep tuh teman. Cuman ini cekungnya kan udah jadi dapet, ya. Udah dapet. Udah ngemangkok kayak gini ya Bu ini ya. Ini sama ini harganya 3,5. Oke, top one. Top one. Terus apa lagi nih? Ini juga top one sih. Oke, teman ini ada top ini one. Top one. Lebih ekonomis nih. Kayaknya. Kalau tadi 3,5. Kalau ini masih berapa? Top ini one-nya. Kecil gini kasih berapa ya? Berapa? Tadi kan 2,5. Kasih 2.000 aja 2.000 nih. Ya? Ini 2 juta. Walaupun kecil. Tapi udah jadi barang ya. Barang langka. Ini. Barang jarang kan? Barang koleksian ya. Koleksian. Termasuknya dia kan koleksian. Koleksian dan jarang teman-teman. Buat si top one. Masih yang tertentu-tertentu yang. Yang punya ada ya? Ada yang ya. Oke. Udah semua ya? Habis ya? Habis. Kita ke ijoan. Nggak ada. Oh ini nih Mas Ezra. Apa ini dari biji tor ini. Oh, biji tor. Nih, teman-teman ini si biji ini tor. Si anu, nanti ini jadinya yang ini nih. Iya, tadi udah yang bulat ya? Ini. Ini kan? Iya. Yang ini itu. Nah, ini. Ini itu, berapa? Itu splitannya. Biji tor ya? Iya, biji tor. Berapa itu ini? Kasih 250. 250 ya, biji 250. Tornado. Oke, ini cakep banget nih, teman-teman. Kobra senopati ya. Itu apa? Ini sama ini biji tor ini. Biji tor. Nih. Berapa lah ini Bu? Ini dikasih 2,5. 2,5, 250 yeah. Biji tornadonya. Nih. Tuh ya, cakep. Oke, kita lanjut ke. Yang hijau ya? Hijauan aja. Yang hijau ya. Boleh ini ada daktil, ntar daktil yang gede nih teman-teman yang kemarin laku di Banteng tuh. Size-nya segede gini nih.
adiknya. Adiknya di yang sampingnya itu. Tuh. Cuman parigatanya mewah. Lebih menor. Iya. Kalau ini berapa sekarang? Kalau yang ini karena parnya nggak terlalu ini, sama aja. 9.000. Janganlah. Berapa makanya? Yang ini dulu nih, yang gede jangan dulu. Jangan 10 aja. 10. 10. Ya, tapi lebih gede ini. Lebih gede ini. 10 juta iya. Udah mulai. Tapi ini sebenarnya anu Mas Aijra, ini tuh? Dari bawah dia kan udah mewah. Ya. Oh, Mace. Ini kemarin dari ngambil saya pindahnya ke sini. Oh. Tuh di atas UV kan. Oh, UV ya. Ya sekarang udah kurang ini. Kurang soalnya dia numbuh yang daun ini kan enggak mewah, iya. Ini ya. Makanya saya pindah ini, diturunin itu. Ya, tadi sebelumnya di sini nih teman-teman ya, ini pakai UV atasnya. Pakai UV kurang warnanya kurang ya. Kurang panas ya. Nih, sekarang dipanasin, ini dipanasin lagi. Ini 10 juta. Ini 10 juta. Kalau sampingnya berapa ini? Ini yang laku 10 juta itu? Iya, ini yang rombongan kemarin saya kan bawa ke Banteng kan dua pot, dua-duanya kan laku. Yang satu live Filipina, yang satu temen yang ambil. Ya. Ini berapa sekarang ibu jual? Ini kalau ini kasih 8.000. 8.000. Daun barunya cakep ya teman-teman ya. Coba ini kasih 8.000 aja. Nah tuh 8.000 ya. Ini makanya saya turunin ini. Biar keluar warnanya. Ya. Itu tuh udah kelihatan tuh daun ininya nih. Daun barunya mewah ya. Tuh. Daun barunya udah kelihatan mewah. Iya. Karena emang kalau daktil panas juga sih ya bu ya. Oke lanjut kita ke yang karakter hijau. Yang hijau ya. Ini mangkok dulu deh. Nih mangkok dulu. Mangkok dulu. Oke, mangkoknya berapa? Ini si Anu nih. Siapa? Si Terano. Oh ya Terano. Terano. Terano harga berapa bu? Ini kasih 5,5 aja. 5,5, 550. Ini masternya yang seperti ini. Seperti ini Terano kalau gedenya ya. Tuh, Terano cakep, walaupun hijauan karakternya cakep. Iya. Kalau yang gedenya berapa bu? Ini kasih 1,5. 1.500 si Terano. Iya. Terano, ini yang ekonomisnya. Nih yang ekonomisnya teman-teman. Nih. Berapa yang ini bu? Ini kasih 3,5. 3,5, 350. Iya. Yang ini kasih 300. Yang ini 300, berarti ada yang 300, ada yang 3,5, ada yang 500.000. Sampai yang harga jutaan. Oke, selanjutnya bu. Aston ya. Aston, boleh. Aston. Ini ada Aston. Banyak keluar kemarin di Banteng. Tuh, di Banteng juga banyak untuk Aston, hijauan. Ya. Berapa untuk Astonnya bu, kayak gini ini bu? Ini kasih 6,5. 650. Yang seperti ini. Aston, seperti ini. 6,5. Kemudian kalau yang ini 500. Yang seperti ini 500.000 dia udah mangkok ya, teman di samping udah mangkok. Cekungnya cakep ya, 500.000. 500. Sama yang paling 5,5 ya. 5,5. Yang ekonomisnya ada. Yang ekonomisnya ada lagi nih, teman-teman. Ini Aston semua nih. Aston semua itu ya. Tadi di 3,5. Berapa? Ini yang ini 400. Ini 400. Kalau yang ini kan 6,5. Yang ini 500. 500. Yang ini kasih 400. Turun lagi. Mana? Turun Aston. Lagi. Ini 400 ya. 400, ini yang ini 3,5. Nih, 3,5. Ini 3,5 Aston. Oke. 3,5. Ada lagi yang paling kecil? Ini. Oke, kalau yang ini berapa? Nih. Ini 300. Oke, yang ini 300.000 Astonnya. Ini 300.000. Nanti kalau udah anu ya bagus. Bagus betul. Ini teman-teman, Aston enggak ada ya contohnya gedenya? Aston mau di anu? Enggak ada ya. Enggak ada. Enggak ada ya. Oke, okay, siap. Selanjutnya ya, kan kelihatan sih, aja udah bagus banget. Cantik. Nih, Aston. Ini Aston ini. Aston benar ya? Ini Aston ini. Oh iya, Aston. Berapa ini lagi? 300 aja. 300.000. Iya. Berarti 300, 3,5, 400, iya. 500, 550. Sampai 600 juga Aston. Ada. Aston. Merbabu ya. Oke, merbabu. Gedenya nih kayak ini. Ya, teman, merbabu entar gedenya seperti ini, tuh. Gedenya seperti ini. Oke, cukup. Nih. Nih. Gedenya dijual? Dia tipenya enggak jangan. Dia middle ya. Iya, middle ya. Sekarang jarang juga merbabu ya, Bu ya? Iya. Terus Ibu mau jual yang mana? Daunnya kan warnanya dop. Dop banget. Tua. Iya sih. Ya bandingin sama si tadi tuh, Aston sama dop. Ini kan beda tuh si merbabu. Iya. Cakep sih. Yang ini 4,5. Teman-teman kalau mau silakan ini diambil. 450. Ambil ini teman, ini karakternya merbabu. Merbabu karakternya cakep banget. Dia ngedof. Tebel. Tebel ya. Iya. Dan kalau ngemangkok, ngemangkoknya cakep banget. Dan dia size-nya middle, enggak bakal gede-gede banget lah ya. Enggak, yang ini dia medium. Medium. Kalau yang middle yang ya middle medium. Medium iya ini. Medium ya. Iya ini medium. Kalau yang itu mini ya. Mini, yang pasopati. Pasopati mini. Iya. Ini juga anu nih, masih anu nih. Si apa? Anu merbabu. Merbabu. Ya. Oke, ini ada cacahan merbabu. Nih.
Ini berapa? Ini kasih 300 ya. 300.000. Ini ada 3 nih. 300.000. Ini 300, 300. Sama ini yang ya. Ini kasih 2,5 ya, deh. Ya ini 250.000. Ya, ini 2,5. Okay. Cimer babu. Iya. Oke. Okay. Ini T-Rex yang pada enggak kebagian. Nih, ini gedenya gini ya T-Rex ya. Ya ini T-Rex. Ini yang mau ya, silakan T-Rex, enggak banyak stoknya. Ya. Ini berapa, Bu? Itu kasih 3,5. Yang ini 350.000. 350. Yang ini 400 tuh, Mas. Wih, cakep nih temannya. Sorry. Kalau itu kan nah, walaupun daunnya dikit tapi gede. Iya, udah cantik nih ya apa karakternya. Berapa nih, Bu? 4,5. 400. Oke, 400.000 sih. T-Rex. T-Rex. Oke. Nanti teman gedenya kayak gini, cakep itu banget nih. Seperti itu. Dijual indukannya? Jangan. Belum, tuh iya, kan? Jangan. Karena stoknya juga enggak banyak. Ada. Ini? Ini apa nih? Tahu enggak? Enggak tahu, Bu. Suka kalau ngeliput? Poligami ya? Kalau poligami kan mangkok. Mangkok. Oh ya. Apa ya? Tuh, gedenya apa? Ini anu ini. Apa? Nih. Jenong. Ah. Oh, jenong. Nih, jenong ya, karakternya beda ya. Dia emang melengkung gitu ya. Dia anu ya, seratnya kasar, terus melenuk. Lenuk. Melenuk. Oh. Seratnya kasar. Gedenya mana, Bu? Ada enggak? Ini ya? Enggak ada, enggak pernah bukan. Ini. Belum ada ya. Iya. Berapa nih jenongnya? Ini 500 yang 500 ini. 500.000 si jenongnya. Ini kalau yang buat nambah-nambah koleksi nih recommended. Recommended ya, ya karena jarang jenong. Juga ya. Jenong. Sebenarnya ini tahu enggak cerita apa? Jenong ini saya dapatnya dari siapa? Dari siapa? Itu saya tuh ngambil awalnya tuh kan dari biji dia ya. Biji dari Jawa diambil dibeli sama Mas Sapto. Oh, Sapto kalau orang tanaman tahu lah. Iya. Sapto. Terus dinamain jenong. Oh, gitu. Jenong. Ini saya waktu sebelum COVID itu ngangkat ya sekitar ada 8 tahunan ya. Itu berapa? Ini nih segini nih, segini. Berapa, Bu? Ngangkat 4 daun kayak gitu. 4.000. 4 juta. 4.000. Tapi saya kalau orang tanaman tuh yang dari Jawa itu kalau dulu-dulunya waktu boomingnya dia Antrium. Ini jenong. Taunya Bu Yanti. Oh, Bu Yanti. Karena saya ngambil dari Mas Sapto itu, sendirian. saya posting di FB, di komunitas. Iya, iya. Jadi taunya saya. Oh, jadi belum banyak beredar tapi ibu duluan yang ya, posting saya. Gitu ya. Jadi orang Jawa tuh pemain-pemain Jawa tuh kalau nyari jenongnya nyari ke Bu Yanti. Iya. Ya, pernah saya waktu itu nih waktu kontes bawa Pasopati bareng Bu Lilis tuh ya di Salatiga. Ini transaksi jenong saya di 30 juta. 30 juta. 30 juta artinya beberapa pohon. Oh. Gitu. Itu termasuk. Sampai yang paling murah itu 2,5. 2,5 itu segini-gini itu Mas Ezra. Buset. Itu okay. Transaksi saya transaksi itu. Transaksi ya. Iya. 2,5 itu waktu itu ya, iya. Lagi rame-ramenya. Iya. Antrium di mana? Jadi berapa yang sekitar, ini? Sekitar yang ini 500. 500 murah. 500. Kan? Ya. Ya, jadi waktu lagi bumi-buminya ya, tanaman itu, Jumani ya. Ini pernah hampir di 2,5 sampai 4 juta gitu ya, ya. Pasaran sekitar segitu sekitar waktu itu. Sekarang 500.000 ya. Karena ini udah tanian sih sebenarnya sih ya, Bu ya. Dan yang ini kan mangkok apa eka karakter, cuman kan di pasaran ini udah banyak. Udah banyak udah ya. Udah banyak. Oh. Yang punya udah banyak. Pemain itu udah banyak ya. Udah banyak yang punya ya. Makanya harganya. Cuman kan rentan waktunya itu kan lama. Betul. Ya nah. Kisaran ada 8 tahunan. Lama kamu sih. Bayangin saya bisa ngejual 2,5. Lumayan ya. Ya paling murah itu 2,5, iya, 2,5. Betul. Makanya katuasnya Bu Yanti itu ya. Dulu yang megang saya. Saya sama si Mas Awong lah waktu itu. Siap. Lanjut, Bu. Jenong. Nah, ini tadi gopek ya. Ya. Ini gopek. Yang ini kasih 400. Nih 400 jenongnya. 400. Oke, kalau yang ini kasih 300. Yang ini di harga 300.000. Karakter bagus. Kecil tapi karakter bagus ya. 300.000 jenongnya. Oke. Ini selendang. Selendang. Oke, ada selendang. Harganya berapa untuk selendang? Selendang kasih 2,5 deh. 2,5. 250 selendang. Selendang. Yang ini nih poligami. Poligami. Oh ini iya. Poligami. Soalnya hampir mirip kan tuh. Cuman bedanya dia mangkok gitu ya? Iya, ini memang seratnya kasar. Kalau poligami seratnya kasar. Cuman dia kan mangkok. Mangkok, kalau dia mangkok kebalik gitu ini ya? Ini contoh ininya. Nih, mangkoknya ke atas gitu. Iya. Olahnya tadi berapa si poligami yang ini? Poligami... Berapa ini?
Ini cakep nih. Harganya? Ini kasih 3,5. 3,5, 350 si poligami. 350. Ya. Oke. Okay. Kalau yang ini kasih, ini kasih 2,5 Mas Eka. Ya, ini 2,5. Ini 2,5, 2,5 ya. 2,5. Poligami. Poligami ya, teman-teman ya. Iya, poligami. Oke, okay, kita lanjut, Bu. Ini apa? Ini sukar. Oh, sukar. Iya. Ini sukar. Berapa nih sukarnya? Ini sukar 300. 300 ribu sukar. 300. Tuh, cakep teman. Ini 200. Yang ini di harga 200. Ini kalau ini kan tipe-tipe. Oh, beda ya. Tipe-tipe mini dia ya. Mini ya. Kecil. Kecil terus iya. Ya. Tuh, oke. Okay. Yang ini 200. Next-nya kita ada apa lagi? Raminten. 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 Ini teman ada Raminten. 300. Ini di harga 300.000 Raminten mangkok ya. Mangkok. Oke. Okay. Raminten. Ini 2,5. Ya ini 2,5 Raminten ya. Ini 2,5. 250.000. Iya. Oh, ini ada ini nih Mas Ezra. Apa tuh? Apa tuh yang lumpur itu? Lapindo. Ah, Lapindo. Ini kalau ini yang punya juga belum terlalu banyak ini. Oh, oke, okay, siap-siap. Iya. Lapindo. Ini orang-orang Jawa ya. Ya orang Jawa, orang iya. Lama pasti pada punya iya. Ya. Ini Lapindo. Ini Lapindo. Harganya di? Ini Lapindo dikasih 4,5. 4,5, 450. Ini gedenya Mas Cedra. Wah, cakep juga ya karakternya nih. Nih. Cakep ya, teman Lapindo. Ini ada ini nih. Lapindo. Ya, kalau tadi Bapak yang ini? Sama. Samain aja. Kasih 4,5 ya. 4,5, 450. Indukannya jual nggak Bu, Lapindo? Jangan lah. Jangan. Jangan. Oke. Selanjutnya. Lapindo. Tabita ya. Oke, ada Tabita. Ini saya mau ngeluarin Tabita harga-harga agak-agak agak-agak murah. Oke, Tabita harganya ini. Berapa nih? Tabita. Tabita nih kasih ini kasih 1,5. 1,5. Oh iya, borongan 40 itu juga. Iya. Ini 1,5. Contoh gedenya tuh. Coba pegang sebentar, Bu. Gedenya nanti teman-teman boleh lihat nih seperti ini. Cakep banget ya tuh. Tabita. Ngeroset kayak mawar. Cakep tuh. Sih ini. Ya, oke. Okay. Banyak saya Tabita, banyak saya. Ada lagi selain itu? Ini tadi berapa? 1,5. 1,5 ya? Iya. Ini 1,000 aja nih. Nih, kalau ini di harga 1 juta rupiah Tabita. Nih, ambil mumpung Bu Yanti ada ya. Baik lagi saya baik. Sebelumnya belum keluar deh, maksudnya belum ada yang di sini ya stoknya. Belum. Dan saya belum kan? Pernah harga jual segitu ya? Harga Tabita segitu. Iya. Teman-teman silakan diambil ya Tabita ini, di 1 juta. Karena potongannya ini, udah potongan banyak aja. Udah banyak jadi boleh dikeluarin nih 1 juta ya. Ini boleh nih. Saya sebelumnya juga belum keluar itu masih tayangan ini nggak ada kan baru ini kan ya. Oke, selanjutnya Bu. Soalnya kalau gedenya cakep banget sih tuh. Meroset. Ya itu yang aslinya dia seperti itu ya. Cuman waktu itu udah rusak jadi saya potong. Oh. Waktu cakep. Buat kontes kan dari daun kecilnya utuh, nggak seperti itu. Kalau itu mah udah ini. Selamat ya. Oke, kita lanjut kalau Bu. Kalau masih aslinya dia kan waktu kontes bagus. Bagus banget ya. Itu kan karena udah dipotong-potong, potong-potong. Jadi udah ini Grandpa. Nih, Grandpa. Berapa sekarang Grandpa? Grandpa 150 aja. 150.000 aja. Nanti dipilihin yang bagus-bagus. Ada ya stok ya, teman-teman. Grandpa tuh banyak di sana ya. Sana juga banyak. Oke, ini apa, Bu? Itu Naga Pasa. Naga Pasa. Cakep nih, teman-teman. Naga Pasa nih, Naga Pasa. Nih, Naga Pasa. Ini sama Naga Pasa Uno. Oh, beda-beda. Ini si anu, Kobra Lau. Oh, Kobra Lau. Kobra Lau. Okay. Naga Pasa. Naga Pasa. Oke, okay, ini harga berapa yang ini dulu? Kalau yang ini 750. 750.000. Tuh, Naga Pasa. 750.000 Naga Pasa. Melenuk dia daunnya bundar ya. Tuh, melenuk daunnya besar, bulat. Gede gitu ya. Nah, ini indukannya seperti daunnya nanti. Daunnya lebar dia. Daunnya melebar, ngebulat juga karakternya. Seratnya dia. Kasar. Seratnya juga kasar. Kalau yang gedenya jual? Ini ada dua ya? Iya. 7,5 ini? Itu kasih 1,000 deh. 1,000, 1 juta seribu, ya. Iya. Oke, kita Naga lanjut Pasha. Kita lanjut lagi selain Naga Pasha ada apa lagi, Bu? Ini si anu. Selendang? No, no. Si anu. Barakuda. Oh, barakuda. Itu contoh gedenya itu. Nih, teman barakuda seperti ini ya. Ini apa ini? Iya, yang ujung itu. Yang ujung. Nih, barakuda. Itu barakuda. Oh, ini apa? Itu kobra lau. Oh, kobra lau. Kobra ini, lau. Ya, teman si barakuda. Barakudanya. Ini yang ekonomis. Ekonomisnya ini. Berapa nih ekonomisan? 300. 300.000. 300. Oh ya, 300.000 barakuda. Oh ya, barakuda 300.000. Enaknya di sini tuh ada masternya. Jadi teman-teman tahu yang gede kayak gimana gitu ya. Makanya bilang, saya kalau
ini saya nggak jual, kecuali ya, saya lebih dari satu saya baru kasih. Jual satu ya, gitu ya. Karena kan teman-teman bilangnya oh sama beda, beda gitu ya. Biar ada masternya. Oke, kita lanjut, Bu. Ini kalau yang ini kasih gopek ya. Ini 500.000 sih barakudanya. Gopek 500.000 barakuda. Barakuda. Oke. Barakuda terus Al Capone ini ya. Al Capone. Al Capone. Berapa Al Capone? Al Capone tuh sana tuh. Ini Al Capone ya. Iya. Ini ya. Ah iya. Ini yang terah rebah ya. Terah yang rebah. Terah rebah. Daunnya lebar. Berapa lo gitu? Ini aja yang dari yang kecil aja Mas Ezra. Yang kecil dulu. Ini 300. Harganya di 300.000. 300. Al Capone ya. 300. Kemudian yang atasnya lagi. Yang ini kasih 3,5 deh. 3,5. Ini 3,5. Lanjutnya? Ini yang ini aja nih. Yang oke, okay. Yang ini. 3,5. Berapa lah yang ini? Yang ini kasih gopek. Gopek 500.000 rupiah. Iya. Oke, selanjutnya, Bu. Ini Cobra Look. Cobra Look. Cobra Look. Oke, ada Cobra Look. Berapa nih untuk ini Cobra Look? Termasuk koleksian ini. Koleksian juga ya, teman-teman. Ini terahnya Pak Eko Solo. Pak Eko Solo. Iya. Berapa ini? 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. Teman-teman boleh ntar kalau Floy besok ini acara 2,5. Banyak teman-teman dari Jawa Tengah ntar ikut ya, lomba gitu kan ya. 2,5. Nah, 2,5. Ntar bisa nonton di Floy tuh. Iya. Matchernya kayak gimana, gitu ya, juara kayak gimana, ntar yeah, ada ya, lombanya ada kan ya, Bu, kontesnya ya? Ada. Ada ya? Ada. Oke. Selanjutnya, Bu. Pajajaran ya. Pajajaran. Pajajaran. Belakang ya? Ini Pajajaran ini. Nih, Pajajaran. Ini Pajajaran. Berapa? 3,5. 3,5, 350.000. Kalau yang ini, kasih 2,5. Kalau ini 2,5 Pajajarannya. Banyak sih. Pajajaran banyak ya. Menurut kalau misalnya pajajaran kurang bisa WhatsApp. Nih. Ini berapa? 3,5? No, enggak. Ini yang ini kan, yang ini yang 3,5. 3,5, nah, agak gedean ya. Ini 2,5 aja. Oh, ini 2,5. Ini 2,5. Yang itu pegang Ibu 2,5? Iya, sama. 2,5 ya? Sama. Oke. Okay. Ini yang ini gedenya seperti nih, ini. Nih. Gedenya nanti seperti ini ya, teman-teman. Pajajaran. Pajajaran. Oke. Okay. Nih, grandpa yang segini-gini keluarin. Grandpa. Berapa nih kayak gini? Yang ini kasih 700. 700.000 ya, teman-teman. Grandpa, grandpa. 700.000. Sama ini ya, grandpa. 700. Oke. Okay. Apa lagi ya? Oh, ini Cobra Lau ya. Cobra Lau. Nih. Nih, Cobra Lau yang ini ya, teman-teman. Tadi nih, sana juga ada. Ini kasih berapa? 200. 200.000. 200 nih yang ekonomis. Cobra ya. Cobra. Iya benar, Cobra ya. Lau 200.000. 200.000. Habis ya Mas Ezra yang okay, sini ya. Paling ke sana. Sana boleh. Ya, ini yang ini nih. Ini Cobra Lau dijual yang ini? Itu jual. Berapa? Anunya banyak kok, yang di depan juga okay, banyak. Ini berapa? Ini kasih 1.000 aja. 1 juta ya. Kasih ini kalau mau indukannya 1 juta. Oh, ini yang agak-agak ini. Agak-agak ekonomis. Nih yang lebih ekonomis Cobra Lau. Ya. Ini kasih gopek aja Mas Ezra. Nih gopek. Nah, itu gopek. Ya 500.000 yang mau 500 langsung gede. Yang sana 1.000 ya. Itu tadi yang 200. Ya, oke. Okay. Yang 2 daun. 2 daun. 2 daun. Oke, kita lanjut ke samping atau kemana? Ke sini aja dulu ya. Boleh, boleh. Nih. Nih teman yang mau si daktil oh, ada. Oh, ini ada ini Mas Ezra. Apa itu? Apa? Super Boom. Super Boom yang klasik. Klasik? Iya. Nih teman ada Super Boom klasik. Nih, klasik nih. Berapa nih Super Boom klasik? Ini yang kasih berapa ya? 1.000 deh. 1.000, 1 juta. Ini yang klasik ya. Ya, 1 juta rupiah. Yang ini yang Neo. Yang Neo yang ini. Iya. Yang Neo kasih berapa? Kasih 6,5 nih. 6,5, 650. Beda ya. Tuh. Tuh, dari daun juga beda karakternya. Tuh. Kan ini kaku, ha. Kaku terus nih yang kerutannya lebih bagus sih. Iya, kerutannya. Ini yang ini biasa. Lemes. Ya lemes. Iya. Daunnya lebih tebal ini. Ini kan ini hybrid Thailand. Kalau ini kan hybrid kita. Hybridan Indonesia yang hybrid ini. Hybrid Indonesia. Klasik namanya. Klasik. Sebelum Neo ada nanti. Itu yang gedenya. Tuh gedenya. Itu yang klasik. Iya, klasik, klasik semua itu. Klasik semua ya. Itu klasik semua. Berapa Bu kayak gitu Bu sekarang? Itu 10.000 dah. 10 juta ya. Tuh, gede 10 juta. Oke, lanjut Bu. Ini ada anu nih. Black Mamba. Black Mamba. Ini juga masih koleksinya. Berapa Bu sekarang Bu? Ini yang keluarin yang oh, ekonomis yang ini, aja yang nih. Ini ternyata. Berapa Bu? Ini 700. 700.000 ya. Ini 700. Black Mamba. Splitan.
Sepritan dari yang kalau yang nih. Ini yang gedenya berapa, Bu? 4,5. 4,5 ya. 4,5 udah murah. 4,5 udah gede, iya. Dan dia rimbun. 4,5. 4.500.000. Ternyata apa, Bu? Black Mamba ini kalau di tempat panas, ini kemarin keluarnya di Banteng ini. Oh. Dia kalau ini terlalu panas ekstrim, nggak mau mengkeret. Malah nggak mengkeret ya? Saya ini kan soalnya kan Black Mamba ini barang-barang baru ya. Iya, betul. Jadi kita kan belum tahu ya. Karakternya gimana? Karakternya ternyata. Gimana? Kalau yang ini kan numbunya di sini. Pada di sini. Dan barunya adem mengkeret dia. Ini numbunya kemarin di Banteng ini. Iya, keker malah imbun. Malah melebar gitu ya. Melebar, tapi kalau karakternya bagus begini ya. Bagus yang kalau ini. Kalau saya bilang iya, bagus yang mengkeret. Gini. Iya. Ini konsisten teman di sini ya. Iya. Itu di Banteng waktu di Banteng sebulan. Di Banteng ini. Iya, iya. Makanya langsung balik ke sini dipindahin ke sini. Iya, biar mengkeret lagi. Yang biar mengkeret. Oke, selanjutnya kita ini ada refleksi sepritan. Refleksi. Iya. Refleksi. Ini yang Ecuador. Berapa refleksinium? Ini kasih 4,5. 450. Kemarin kalau yang gede-gede kan saya jual 7,5. 7,5. Udah enggak ada ya? Situ-situ. Nggak ada, ini sepritan. Sepritan ya? Sepritan. Obor nih, obornya cakep banget kayaknya. Obor ini saya belum nyeplit, Mas Ezra. Oh, awas, Bu. Belum nyeplit saya. Tapi masih, ini benar-benar obor. Iya. Jadi masih harganya masih harga ini ya. Oke, lumayan masih, ya. Masih, iya. Berapa, Bu? Kalau mau. Fotonya gini, iya. Belum nyeplit. Kasih 6,5. 6,5 juta tuh. Tapi udah asli obor, bukan Halkeri, bukan kembang cinta. Enggak. Ya. Saya belinya memang beli obor. Beli obor. Memang karakternya beda ya, teman-teman ya, kalau beli yang udah jadi sama beli gambling. Nih. Kalau udah yang, jadi nih. Kalau ini yang varigatanya yang min. Oh, ini varigata min. Iya. So, oh iya, cakep minnya. Nih. Ini sebenarnya kemarin daunnya udah anu sih, udah banyak. Kan udah saya mengangkatnya aja sebelum puasa ini. Oh iya, sebelum puasa ya. Ini kemarin anu ini. Patah ya? Banyak yang anu kuning, jadi saya buangin. Ini berapa lagi Ibu jual obor? Sama aja sih. 6,5 ya tadi ya? 6.500. Sama aja. Tinggal pilih mau yang mana gitu ya, Bu ya. Oke, kita lanjut lagi. Mau apa nih? Jari-jari banyak nih, potongan jari. Tahu jual apa enggak? Jari baru kemarin matinya. Sore dipotong, enggak dikeluarin dulu. Oh gitu apa? Enggak dikeluarin dulu. Daktil kali ada enggak di sini? Daktil enggak keluarin belum ya, juga. Karena lumayan pasar di luar. Iya. Oke, kita aja. Ke sana aja ya. Tinggal ini sama yang depan nanti dah. Oke. Apa ini Bu di sini? Ini aja nih. Kalau di sini udah enggak terlalu banyak. Sama ya. Ini apa? Ini anu. Sorong eh. Enggak, bintang gejora. Bintang gejora varigata. Berapa nih? Gejora varigata. Ini kasih 1.000. 1 juta. Ini 1 juta. Oke, 1 juta. Gimbal. Ini gimbal. Nih, gimbal sering menang kontes kalau di kontes. Ini 500.000. 500.000 ya, mau gimbal silakan. Iya. Ini Hokiri ngeping di sini nih. Ini azan, kita berhenti dulu. Oh ya, azan dulu ya. Oke, siap. Ya, oke, teman-teman kita lanjut ya. Tadi habis break azan, asar, kita ada apalagi nih, Bu? Hokiri kali ini Bu tadi. Ini pingnya di Jakarta pingnya. Ya. Ah, ini kan pernah lihat saya pasang-pasang status ya. Iya, iya. Sekitar 4 bulan 5 bulan yang lalu itu. Jadi ini pohon memang udah 100% pink. Pink, ya. Teman-teman pink kalau di Jakarta. Kalau sekarang breeder yang dari Jawa itu kan kalau silangan hukeri pink itu kan sekarang kan yang medok-medok itu ya, Mas Indra ya. Betul. Jadi kalau di Jakarta bisa masuk. Kalau kemarin kan dari sana agak-agak ngeping, di sini agak-agak kehijauan. Ya. Kalau ini enggak. Ini ngeping di sini, ya. Di Jakarta. Karena memang silangan-silangan yang hibrid-hibrid yang baru sekarang yang dari Jawa itu yang pokoknya asal yang merah-merahnya medok-medok aja di Jakarta nggak berubah ya. Saya ngelihat dari Bang Saprudin ngambil, terus Herman Umari ngambil, makanya saya kok saya lihat ini cakep kok di ya. Jakarta nggak berubah, makanya saya nyoba kemarin ngambil. Ternyata benar sepelitannya ini juga jadi udah 4 daun ada di rumah sepelitan bonggolnya pink. Pink juga. Jadi teman mau ya, kalau mau silakan diambil ini. Ini udah rawatan Indonesia. Jakarta. Rawatan Jakarta. Jadi udah jadi pink di sini. Enggak berubah. Enggak berubah harganya di berapa? Ini 1,2. Di 1,2, tapi benar-benar yang pink agak medok. Agak pedes ya. Ya agak pedes beda sedikit. Sama yang
agak-agak nanti jadinya hijau. Iya. Kadang-kadang kita ambil di Jawa, itu murah. Merah. Sampai sini malah hijau malah itu. Ini udah sini lama banget ya, Bu ya. Iya. Udah potong juga, udah terbukti potong saya. Merah juga di sini ya. Ini saya potong aja sebelum pameran Banteng ini. Sebelum pameran Banteng ini. Jadi sekitar ada 3 bulan yang lalu. Ya. Oh, ini pucukannya maksudnya, Bu? Iya, ini pucuknya. Pucukannya masih pucuknya merah sampai sekarang tuh ya. Pucuknya dan sudah nambah berapa daun waktu tuh ngambil ngangkat kan saya cuma 4 daun. 4 gitu daun doang. 4 daun. Oke. Buat bahan eksperimen kemarin tuh ternyata masih merah. Masuk. Oke, Bu, kita lanjut, Bu. Iya, ini mangkok Cherly. Oke, ini yang belum ya, mangkok Cherly. Cherly. Berapa nih mangkok Cherly-nya? Ini 200 saja. Di 200 ribu. 200 ribu. Kemudian ini Rasputin. Ini Rasputin. Nih, Rasputin. Ini Rasputin, mana? Itu Rasputin tuh, Mas. Nih, Rasputin ntar kayak gini gedenya. Nih. Nih, Rasputin. Nih, Rasputin. Berapa Rasputin? Ini 300. 300 ribu. 300 ribu. Terus, kalau yang ini yang 200. Ini, yang ini di 200 ribu, 200 ribu. Rasputin. 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 Kemudian apa lagi? Ini boxing. Boxing. Berapa nih untuk boxingnya, Bu? Boxing kasih 2,5 deh. 2,5. 250. 2,5. Ini Fortune ya? Fortune. Ini Fortune. Berapa nih Fortune? Oh, ini Fortune 200. 200 ribu Fortune-nya. 200 ribu Fortune. Black ini, Cardinal ada. Oke, ini berapa nih? Ini anu Monster. 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 Oh, Monster. Ini anu gedenya ini di depan. Depan ya. Gedenya bagus sih. Oke, berapa untuk Monsternya, Bu? Ini kasih 100. 100 ribu. Yang 3 daun 100. Oke, kita lanjut. Teman-teman, ada apa lagi, Bu? Monster. Bintang Gejora di stang pendek. Oh iya, ini Bintang Gejora stang pendek ya. Katanya di Banteng banyak yang demen yang kayak gini katanya ya. Ini kasih 3,5 ya. Tuh, 3,5. 3,5. 350 si Bintang Gejora stang pendek. Stang pendek. Ini anu ini. Apa nih? Cobra Edan. Cobra Edan. Ini Cobra Edan. Berapa nih, Bu, buat Cobra Edannya, Bu? Ini Cobra Edan kasih 150. 150 ribu. 150. Ini bagus loh. Ini karena dua daun aja dua ya. Dua daun doang. Tuh, tapi sebenarnya karakternya tebel. Cakep. Tebel nih, teman. Tebel. 200 ribu si Cobra Edan. Cobra Edan. Oke. Okay. Habis ya. Nanti kita depan. Oh, ini si anu ini Mas Edra. Answar. No. Ini si ini kalau ini kan Cherly ya, mangkok dia. Ya. Mangkok Cherly. Kalau yang ini yang Eka-nya. Oh, Eka Cherly. No. Eka apa? Enggak, ini cakar beledek. Oh, cakar ini beledek. Ini trannya Mas Joko Utoro. Oh, dia lebih panjang ya cakar beledek ya. Ini cakar beledek. Ini cakar kalau beledek. Kalau Cherly kan begini. Mangkok, kalau ini yang panjang. Kalau ini yang begini, begini ya, yang. Ya, tuh, nih. Ya. Ini kata gini nanti. Di Jemani itu kan begini sama begini gini doang. Iya, betul. Mangkok sama Eka. Mangkok sama Eka. Ini Eka. Yang Ekanya, kalau yang ini yang mangkoknya. Mangkoknya. Oke. Okay. Ya. Kalau yang ini cakar beledek. Ini kasih 2,5. 2,5. 250 cakar beledek. Ini anu. Apa tuh? Ini si apa? King Kong. King Kong. King Kong. Berapa King Kong? Ini King Kong kasih 200. 200 ribu. 200. Ini ya gedenya? Oh enggak, ini si gede. Ini Durex nih, Mas. Oh, ini Durex. Oh, ini Durex. Itu King Kong tuh, Mas Tejra. Mana sih? Ini yang pot tengah 2. Ini? Ini. Ini yang King Kong. Ini oh ini. Ini King Kong. Ini King Kong. Ini King Kong. Ini King Kong. King Kong tuh. Iya. Ini King Kong. Ya, King Kong seperti ini. Ya. Oke. Kita ke depan ya. Ini ada. Apa? Tadi di sana enggak di anu ya? Mangkok Hercules di sana cakep-cakep. Coba ntar kita lagi sana, ya. Ini aja nih contohnya nih. Apa itu? Ini Hercules. Nah, teman nih Hercules cakep. Nih. Berapa tadi Hercules? Tadi yang di sana cakep-cakep. Oke, siap. Nah. Ini berapa? Ini kasih 3,5 aja. 350. Kalau ini? Ini berapa? Sama, sama ya, 3,5 ya? 3,5. 350. Yang di sana tadi cakep-cakep. Oke, ntar di depan yang cakep-cakepnya si Hercules. Hercules. Ini yang biasa-biasa. Oh, ini. Yang biasa-biasa. Ini yang Monster ya. Monster berapa? Monster ini kasih 150. 150 ribu. Ini nih, Bintang Gejoranya cakep nih, Bu. Mm-mm. Berapa ini, Bu? Ini kasih Gopek. Gopek, 500 ya. Kasih Gopek. Terus ini Obama. 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 Berapa Obamanya? Ini Obama kasih 3,5. 3,5. 350.
Ini kalau tornado yang segini-gini nih kasih dah. Berapa tornadonya? Kasih berapa ini? 250. Janganlah kemahalan. Kemahalan ya. Jangan. 150. Ini kasih cepek aja nih. 100.000. 100.000. Oh, yang varnya baru 250-an ya? Iya. Oke. Okay. Ada lagi? Paling tinggal depan yang ya. Gede-gede ya di depan ya. Oke, siapin ke depan ya. Ini teman-teman yang mau anggrek nih kayak gini nanti tuh anggreknya. Entar Bu. Ini sisa kemarin. Sisa kemarin ya. Kan. Tapi kalau mau boleh-boleh aja sebenarnya mah. Tapi ya kemarin. Gitu udah pada layu, udah habis daunnya. Daunnya udah habis. Tuh, tapi kalau mau pesan boleh sih teman-teman. Misalnya ntar Ibu datangin lagi gitu ya. Kali ada yang mau 10 gitu. Iya. Murah kok. Berapa Bu kemarin Bu dijualnya? Kemarin ini harga pameran 70.000. 70.000. Iya. Kalau di YouTube berapa? Kalau ini harga ini paling 65 60 ribu iya, boleh. 60 ribu. Ah, boleh ntar WhatsApp aja biasa lah ya. Biasa kan kalau anu kan pada nggak ngambil satu. Iya betul. Biasa 5 itu. Tuh ya cakep-cakep yang... ya. Dendro. Dendrobium. Tuh dendrobium. Wah cakep dendro. Banget. Ah ini saya kan ngangkat anggrek kan ada 500 pohon ya. Iya. Nemu satu ini nih. Kenapa ini emang? Makanya saya nggak jual ini. Kenapa emang Bu? Numpuk kayak anggrek. Oh. Iya beda ya. Kalau ini kan semua satu cuman ya? Ini satu lapis, oh iya, selapis doang. Iya. Tuh, teman. Ini numpuk. Ini waktu di pameran ini udah ditawar orang 200.000 ini. Oh, enggak dilepas. Saya enggak kasih. Oh, karena numpuk itu ya. Saya mau banyakin aja. Tuh. Numpuk dia nih. Kan ya. Aneh kan? Iya, iya. Apa cakep. Memang ada hibrid baru? Enggak tahu. Saya juga enggak tahu. Soalnya saya enggak main anggrek ya. Sama saya juga iya. Jarang nge-vlog di anggrek. Jadi dari 500 itu ini. Nemu ini satu. Yang numpuk ya. Tuh, tapi nggak dijual. Enggak, itu nggak dijual. Oke, kita mau ke depan dulu ya. Teman-teman, kita ini udah yang depan. Alkapon seperti ini. Alkapon ya? Besar-besar nih. Berapa ini Bu Yanti? Ini jualnya? 1,5. 1,5. Nah, ini monster nih kayak gini. Monster. Nih. Wih, cakep nih. Banget ya. Tadi yang harga 150 iya, ada tadi. Ternyata gedenya cakep ini banget. Ini gedenya bagus nih. Tuh, teman, gedenya cakep banget. Berapa Bu monsternya? Iya. Yang ini 1 juta ya. 1 juta. Ini juga sama monster. Sama ini. Monster tuh. Monster. Monster. Ini kalau ini Kim Hong. Nih teman yang mau Kim Hong. Ini Kim Hong. Ada yang ekonomisnya ada. Tadi ada ya. Ada ini berapa? Yang harga kayaknya tadi yang Kim Hong nggak kesepil deh. Saya ingat. Tapi ada. Ada King Kong doang. Iya. Ini apa kalau Kim ini Hong? Ini 1.000. 1 juta. 1 juta. Nah ini kobra laut seperti ini. Nah ini kobra lautnya gedenya. Ini 1,5. Sani setengah. Tadi yang harga 1 juta ada. Yang harga 500 ada. 5.000 ada. Yang harga 200 juga ada. Oke. Gelombang cinta. Ini gelombang cinta kemarin di Banteng keluar satu yang keluar satu. Udah kelihatan. Oh iya ada dua di sini ya kemarin ya. Ini satu. Tinggal satu ini. Berapa Ibu sekarang ini jual? Ini kasih ini aja nih. Ini kasih 1,5. 1,5. 1.500.000. 1,5. Nah ini si Yano. Apa? Barakuda. Oke, barakuda. Barakuda ini. Berapa Bu barakuda? Barakuda ini 1,5. 1,5. 1,5. Nih. Ini apa? Ini sama barakuda. Barakuda. Ya. Berapa ini? Sama ini aja. Sama ya 1,5. 1,5. Ini si Yanu ya. Nih. Pantura. 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 Berapa nih pantura, Bu? Pantura yang kecil-kecil juga ada. Ini berapa? Ini contoh gedenya ini. Harganya ini di? Gedenya kasih ini segini kasih 1.000. 1.000, 1 juta ya pantura. Ini koptik. Oke, ini koptik. Varian juga cakep koptiknya. Ini koptik 1,5. 1,5, 1.500.000 koptiknya. Ini Hansvar. Hansvar. Hansvar yang anu? Ijo. Ijo. Berapa? Ini ijo nih. Hansnya. Ini 1.000. 1.000, 1 juta. 1.000. Terus apa lagi yang ini si anu ini. Tornado? No. Diamond? Cuke. 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 Berapa lo cukenya? Parnya nggak mewah Mas Ezra. Berapa lo gitu? Hah? Jualnya bingung ya? Iya. Jangan dulu berarti. Soalnya barang parigata tapi nggak ini. Bingung jualnya. Jualnya bingung. Diamondnya mana Bu? Diamond ini. Ini diamond. Ini grandpa nih kayak gini nih kalau gede grandpa, nih. Grandpa udah gede nih teman. Berapa ini 1,5 nih. 1,5? Iya. Tuh 1.500.000. Nah ini kobra senopati nih, seperti ini. Kobra senopati. Nih, daunnya lebar dia. Wih, cakep ya teman. Harga berapa nih senopatinya? Yang ini nggak usah dijual lah, bikin master. Oh, buat master. Kan tadi kan yang udah kecil-kecil ya, ada. Yang kecil-kecilannya. Iya. Oke, teman-teman kita mau lihat lagi nih yang mau diamond. Diamond gedenya. Ini. Seperti apa sih ini diamond? Nih,
Nih. Dia karakternya tuh mangkoknya mangkok banget. Cuman kadang-kadang nggak panas ya ini. Ya, varinya kurang gitu ya, nggak keluar. Tapi tuh seperti inilah. Targetnya seperti itu intinya ini ya. Ini kalau Alexander tuh seperti ini. Nih Alexander. Nih, gagah kan kalau udah gede. Oh, iya, betul, gede banget. Cakep. Alexander. Udah. Terus paling udah cukup itu, Mas Tegra. Siap. Nanti udah semuanya ya Bu Yanti ya. Terima kasih nih Bu Yanti, ya, sukses sama-sama terus pokoknya buat Bu Yanti. Ya. Teman-teman langsung di order aja di WhatsApp-nya, tadi ulangi lagi Bu, berapa? Ya. Di 0812-879-64008. Oke, teman-teman langsung nego-nego aja, boleh nego kok sebenarnya ya? Boleh, boleh. Aman, tenang aja. Sama Bu Yanti juga aman. Tanamannya kalau sampai di rumah kenapa-napa bisa unboxing aja ya, Bu ya? Sejauh ini belum ada sih ya. Ya. Tapi nggak ada komentar jelek sih. Makanya ini ya saya cerita, banyak itu yang mau beli, kadang-kadang ada minta request JNT sama JNE. Saya nggak mau. Oh gitu. Nggak mau. Mending nggak jadi beli tanaman saya. Kalau minta request itunya, saya soalnya pakai tiki. Pakai tiki sini. Memang harga agak mahal. Betul. Apalagi kalau yang itu ya Mas Ejra yang luar pulau, kalau Kalimantan itu kalau ada ini kan ada yang nggak kena ini karantina. Karantina. Tiki kena nggak? Tahu di JNT atau JNE itu nggak kena karantina. Tapi bahaya ya. Itu saya nggak mau. Nggak terima, mau. Ya. Nggak beli nggak apa-apa. Tapi saya untuk ganti ke ekspedisi yang lain saya nggak mau. Iya. Gitu. Jadi teman-teman Bu Yanti pakai tiki. Iya. Kalau karantina tuh kan kena. 50.000. 50.000. 50.000. Yang penting paketnya aman sampai sono kan ya Bu ya. Belum pernah ada komplain ya. Belum pernah komplain. Daripada kita pakai maaf ya, pakai yang bebas karantina tapi kenapa-napa bahaya juga gitu ya. Itu kan tapi untuk yang luar pulau, kalau yang Jabodetabek. Ini enggak. Ya, boleh aman gitu ya. Tapi kalau yang di luar pulau harus ada karantina gitu ya. Makanya Bu Yanti pakai tiki, tetap pakai karantina. Oke, pakai tiki. Oke, siap. Untuk yang khusus luar pulau pasti pake ada karantina. Karantinanya ya, teman-teman ya. Oke, siap. Gitu, nah, teman-teman bisa komunikasi aja BWA ya, mau gimana, mau dikirim tiki, yang pasti tiki ya. Tapi kalau yang daerah Jabodetabek bebas mau milih apa, pakai someday juga bisa ya, Bu ya. Iya. Kayak Gosen, Grab gitu bisa ya. Kalau yang kadang diminta pakai Grab bisa. Bisa ya, pakai kereta juga cuman bisa. Cuman kalau untuk ekspedisi saya memang tiki, nggak mau saya yang lain. Nah, teman-teman ya, kalau Bu Yanti tetap pakai tiki karena tiki karantinanya terbaik di tiki menurut Bu Yanti di sini ya. Jadi nggak semuanya. Pengirimannya belum pernah ada ini ya. Nggak ada komplain. Terus mereka kalau ini cepat respon. Oh gitu. Kalau kadang kan kita tanya kan estimasi 4 hari gitu. Belum ini kita nanya cepat direspon. Responnya gitu. Ya. Oke, siap. Gitu sih. Oke, terima kasih Bu Yanti, sukses sama-sama terus pokoknya buat teman-teman, sehat-sehat terus di rumah ya. Terima kasih Bu Yanti ya, sampai jumpa, dadah.